Ya, ini ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menghadiri silaturahmi dan tausiah kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Kamis siang. Tabuhan marawis disertai lantunan solawat menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Prabowo datang didampingi Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Said Aldi Al Idrus dan Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Seri Setia Ali Rustam dan salah seorang imam di Makkah, Arab Saudi, Muhammad Syarif Muhammad Imrani. Ya, Prabowo saudara hadir dalam silaturahmi halal bihalal untuk mendukung penuh program bersih-bersih masjid yang digagas Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo sangat mendukung program bersih-bersih masjid. Saya lihat suatu programnya BKP RMI sangat-sangat bagus. Saya berapa bulan yang lalu waktu dengar, saya langsung bilang saya mau ikut dukung, yaitu pembersihan masjid-masjid di seluruh Indonesia. Ya. Kalau masjid-masjid yang besar atau masjid-masjid yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang besar mungkin bisa terjamin, tapi banyak masjid yang saya kira ada bagusnya kalau kita bantu kebersihannya. Ya. Saya kira ini sederhana tapi sangat bagus.